Ratusan siswa SD SMP mengikuti lomba melukis di kawasan Pendopo Majalengka Jumat siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian launching buku cerita Nai dan Bunga Lotus karya pejabat tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK Erlita Widiasi. Para peserta nampak sangat antusias dalam perlombaan kali ini. Untuk siswa SD, tema melukis yang diangkat yakni alam Majalengka, sedangkan SMP yakni harapan dan cita-cita. Dewan juri yang juga ketua perupa Ade Realis mengungkapkan, melukis bukan hanya soal estetika, melainkan juga mental. Ia berharap dengan kegiatan ini, setidaknya bisa memantik generasi muda untuk berkreasi dan lebih produktif, sehingga mampu bersama dalam membangun Majalengka ke depan. Dalam kegiatan launching buku cerita ya, sesuai dengan yang tertulis di sana tuh, Nai dan Bunga Lotus karya Ibu PJ, juga di dalamnya ada beberapa konten kegiatan, salah satunya lomba menggambar yang diikuti peserta SD dan SMP. Kebetulan kita sudah menyepakati kriteria penilaiannya, satu dari komposisi atau harmonisasi objek dari sudut estetika, kedua dari komposisi pewarnaan, ketiga dari keselarasan tema. Sementara disinggung kriteria penilaian, Ade menambahkan utamanya yakni dari harmonisasi objek estetika, kemudian komposisi pewarnaan, dan terakhir keselarasan tema. Cili Ortega, RCTV, Majalengka.